Dari partai anak asal terakhir, kostum berwarna oranye hitam, merupakan tim dari Eksis Sumatera. Dan berada di sebelah sisi utara, gunakan kostum berwarna kuning kombinasi hitam, merupakan tim besar dari Persibo Lokohari. Selamat datang, jaga semoga bersama, jaga bersama tentunya. Apapun yang terjadi di lapangan, yang berharap dan protes adalah kapten tim. Luar biasa. Jaga sportivitas, jaga keamanan bersama tentunya. Tentunya yang ditangani langsung dari sedang bertanding tentunya. Memakai kostum 12 adalah Randy Pamanila tentunya. Dan juga ada Dani Kekar nomor 28, ada Arso nomor 12 dari Lexus tentunya. Luar biasa sekali. Dan tentunya ada Fiko dan Yuda. Siapa dekat? Masih berasa dengan saja. Jangan selalu Fabri. Bersama dari TV Rwandi, sang setter di Liga Nesus baru sang serangan. Saya sekali sepak kelas nomor punggung Rio. Kedua ini yang akan mengambil bola. Apa yang saya bilang akan jadi perang putang tentunya. Perang dari kapten ini sayang sekali kapten. Apakah masih nervous? Tentunya tidak, karena sebagai tuan rumah masih bunga. Sayang sekali Tony Kentar. Lucia bersiap-siap kali ini disambar saja oleh Tony Kentar. Maupun belakang kami kembali masuk. Merupakan pemain yang punya tubuh besar. Baru masuk kali ini. Tapi sudah memberikannya 4-3. Dari Kender pelan saja. Saya sali
Gagal serangan. Oh baik. Rio Dani Saskani Luma 3. Dari Dante. Dante serangan siapa berikan. Sabar berikan Irwan D. Baik menurut Gatot yang punya itu pengujian teman-teman yang lainnya, tetapi membeli perlawanan para seniornya yang ada di Provinsi Kota Baru. Baik, kita melewati Natu Mirsa Ucba. Nomor 15 merupakan bimbingan dari Eksis. Kali ini Habib nomor 26. Abang seru ini. Aduh kadesi. Apa yang diberikan? Foto Randy to. Hari ini. Oh. Lalu tahu kali ini. Servis yang diberikan dari yang nomor 7. Habib. Habib kali ini. Siapa yang Habib? Balang saja. Siapa yang diberikan? Oh, cantik masuk ke Habib Ketuan. Arsala bisa berikan. Oh, hakimnya bersyukur tadi dari Sahrul, maksudnya dari Rais. Hari ini saya berikan. Jangan pendeta di saya sekali. Pandi, sabar berikan, sabar saja. Lagi-lagi Rois 10-7-3 angka tertinggal Lana Perfigo. Pandi luar. Sekali Taspol dan keluar tentunya. Bersiap-siap Adi Dewan dan hasil lagi-lagi Rois nomor 1 Rois. Rois kali ini apakah melakukan transfer kejar Rois? Tuan saja pemain nomor 25 Yuda tadi. Red utama bila. Oh. 12-10 tentunya. Didi Randi. Tidak sampai sebaiknya dari Febri. Mohon serangan. Oh, baik. Luar biasa sebaiknya dari Rio. Tidak mampu ditahan oleh anak-anak dari Exis. Bersiap-siap Didi. Oh. Lagi-lagi Dani Gantar. Dani Gantar bersiap-siap 14-11
kita. Badan turun, saya Suryadi. Tambah angka 12-14. Baik, kita terlalu keras hari ini. Arso dapat serangan. Oh, tidak mampu dikejar. Lagi-lagi dari Rio, Rio yang akan mengambil. Iyo, lawan serangan. Siapa berikan? Oh, baik. Lagi-lagi. Anies. Dengan tipe takut membuat ofisial dari Aktis kali ini. Kalau figur logo hari ketiga. Kembali ke lapangan. Hujan-hujan bosku, Dimas. Yang dilaporkan, siapa berkah oleh Tobi Rudi? Baik, masih asal kembali sebekas. Baik, luar biasa. Pemain dari Aksis ready tahun bilang luar biasa dan menangkan kembali 29-19. Selamat berserangan. Baik, lagi-lagi
Abu Habib. Sama-sama.
Jadi
Sudah, lah saja. Cantik penempatan yang luar biasa. Dilansakan oleh nomor punggung 9 Tudor. Sampai kembali masuk. Siapa diberikan? Oh, sama saja. Lagi-lagi Habib. Kiko. Lang saja, ada fun tadi. Tidak mampu, bisa dikejar oleh Bambang tentunya. Baik, cek lincah sekali. Masih ada kesempatan. Masuk imbang. Oh,
sudah dicetak oleh nomor poin 3 Rio kali ini. Rio langsung dibiarkan oleh Fadi. Sekali keluar dos angkat 10 bersiap-siap coach Kehar mengambil nomor untuk pergantian pemain masih bisa masih selamanya di bisa berdua ada pergantian pemain kali ini Mido lagi-lagi menyebutkan Titi Randi Fandi, siapa yang ada Fandi? Balas saja. Oh, gagal blocker dari nomor punggung 3 itu yang mengeblok para pemain seniornya. Jadi dalam lari gagal pengetatan bola dari Febri. Febri kali ini luar biasa Febri. Febri ada apa lagi-lagi Andi nomor 22 kata atau juga itu Baba dalam saja Baba 15-5 pertama kali ada Alexis siapa berikan oleh Pinto lagi-lagi Wido sayang sekali Wido dan juga Pak Fadil tentunya berarti Taman Mila berarti Taman Mila luar biasa dari Taman Mila. Ada pergantian pemain masuk dilakukan menggantikan nomor punggung 9 tentunya Hendong Arso baik ada Papa kali ini gagal Vito Yuda maksudnya nomor punggung 5 Yudo Arso serang balas saja Bambang balas saja Yarso masuk kali ini baik sekali sampai tidak terlalu keras dari catok Hidro Bambang keluar sampai keras dari Rio dari saya sekali pemirsa. Balas saja Arso masih bisa Rio dicau sayang sekali poin kemenangan dari Huda 17-10 balas saja
terjadi salah pahaman antara Datang dan juga Pak Fadil Hadi Mohon maaf. Sebulan belas bro, sebulan apa? Halo Datang. 2010. Datang kali ini rokok dari Bigo atau kali ini tahu bahwa keserangan seperti kan balang saja lagi-lagi Arso masih bisa sebagai ready masih bisa. Ada sekali bisa 12.20 Ali dan Gantar 15.20 kali ini Alexis ada panggilan anak perfiku 5 akan tertahan berhasil sebatas lagi-lagi didapatkan oleh Vito Vito kali ini garis mess up. Salam saja. Baik kali ini lagi-lagi tetap 16-1 masih ada kesempatan anak-anak dari Axis di set yang ketiga ini. Mau terserangan siapa Mika? Oh lagi-lagi masih keluar 17-22 Arso ini yang menghadapi bola Arso baik kali ini Fandi 18-26 dekat kali ini hati-hati dari Persiku tentunya mau sesuai yang berbang luar Habib Saikoni kenapa Habib ini sekarang ini tempat kali di pentak coach laporan besar dari berikut keluar Surabaya Sports Center Arso siapa berikan apakah menempat poin kali ini masih tidak bisa dikejar pertama enggak 2-3-19 bersiap-siap 20-23 belum aman belum aman Persiku tentunya Mas Pandi bagi serangan yang ingin diberikan Bye.
Kebuan kali ini Raja Kiwido 2-1-4. Apakah mampu menyamakan kedudukan pemirsa? Cukup tetap persaingan di malam hari ini. Udah mokornya gelem. Jangan lupa. Biasa. Masih udah bosku. Gus. Kilo kon nyasar apa gelem. Sam. Variane udah mokornya gelem. Jangan lupa biasa.